Honda CR-V Black Edition diam-diam meluncur, harga lebih mahal 15 juta dari varian Turbo Prestige, dikirim awal 2022. PT Honda Prospect Motor, HPM, diam-diam meluncurkan varian khusus baru untuk mobil mereka yaitu Honda CR-V Black Edition pada Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021, pagi tadi. Peluncuran Honda CR-V Black Edition sendiri dilakukan di Dreams Cafe, Senayan Park, Jakarta Pusat yang notabene merupakan kafe milik HPM. Secara akumulatif, Honda CR-V di Indonesia sudah terjual sebanyak 225.932 unit sejak tahun 2000 dan sudah memunculkan 5 generasi, ujar Yusak Billy selaku Business Innovation and Marketing and Sales Director HPM dalam acara peluncuran tersebut. Hari ini dengan bangga kami akan meluncurkan satu varian baru dari Honda CR-V ini, yaitu CR-V Black Edition. Sesuai namanya, Honda CR-V Black Edition merupakan CR-V tipe tertinggi yaitu 1.5L Turbo Prestige yang dibubuhi aksen serba hitam ataupun gelap di eksterior dan interiornya. Untuk eksterior ada pelek alloy 18 inci berwarna hitam, smoked light extension, dark chrome garnish, serta emblem black edition. Sementara untuk bagian interior semuanya dilabur warna hitam, termasuk adanya panel kayu berwarna hitam dengan jok kulit hitam juga dengan emboss logo black edition. Untuk masalah harga, Billy mengatakan bahwa Honda CR-V Black Edition dibanderol lebih mahal 15 juta rupiah dari CR-V 1.5L Turbo Prestige dan sudah bisa dipesan mulai hari ini. Sementara pengiriman ke konsumen baru akan dilakukan pada awal 2022 nanti, dengan mobil yang sudah memiliki VIN 2022 juga. Untuk harga pastinya kemungkinan baru bisa kami umumkan Januari nanti, sebab kami masih belum tahu struktur harga pajak 2022 seperti apa, kata Billy. Tapi bisa saya pastikan harganya akan 15 juta rupiah lebih mahal dari CR-V 1.5L Turbo Prestige, lanjutnya. Namun, dirinya berharap bahwa Honda CR-V Black Edition sendiri bisa diterima dengan baik oleh para konsumen di Indonesia. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted.
Kami harap semua konsumen kami yang dinamis menyukai model kami, dan dengan varian baru ini bisa menyegarkan pasar Indonesia dengan model baru ini, tuturnya. Jangan lupa subscribe YouTube Kar2 channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.